Halo guys, kembali lagi dengan gue Gamer Toxic ya. Dan kali ini ya, seperti biasa gue bakal bermain Magic Chess lagi. Kali ini gue pakai Commander Yasatu ya. Gue pakai Commander Yasatu, gue pengen coba bermain Hyper dengan yang minimal 3 itu ya, 3 sinergi ya. Aduh, gue pengen ambil one-one diambil ya kan. Lancelot diambil ya, udah lah ya, dapat seadanya dulu ya. Intinya gue nanti kalau dapat Hyper pengen pakai 3 sinergi ya. Udah lama nih nggak bereksperimen-eksperimen konyol seperti ini ya. Untuk pertama ya, langsung gue masukin Arlord dan Alpha dulu ya. Pertama gue masukin hero Lancer ya, sinergi Lancer nyala dulu. Tapi ini jujur gue belum tahu pengen hyperin apa ya. Tapi kalau pakai Ria 1 enak sih hyperin hero-hero 4 gold tuh. Oke, ada flicker gue amanin dulu ya. Hyper hero 4 gold kayak Lunox bisa, Hayabusa bisa ya. Kalau Lunox dikasih immortal ya, kasih immortal. Oke, sementara ya. Ini gue pakai summon dulu ya, buat cari cuan dulu di awal-awal ya. Kalau Lunox kasih immortal, Ele sama apa namanya, Astro nyala ya, itu enak banget. Terus kalau siapa si itu, oke, menang dulu dong please, menang dulu. Aduh, kayak kalah ya, harus siram ya, nggak apa-apa ya. Muncul Popol ya, Popol gue jual dulu. Habis ini mungkin Popol gue jual. Awal-awal pilih mentingin gold ya, soalnya gue pengen hyper 4 gold ya. Kalau muncul itu nanti, kalau magic kristalnya nanti, kalau seumpama muncul immortal gue pengen hyperin Lunox. Terus kalau ele mungkin gue hyperin ke arah Hayabusa juga enak ya, Hayabusa elementalis. Ataupun kalau nanti lihat dulu lah ya, gak usah berangan-angan dulu ya untuk magic kristalnya nanti apaan ya. Dan untuk kali ini ya, gue masukin 4 hero Lancer ya. Lancer gue nyalain dulu, oke, biar attack speed gue galak ya di sini ya. Oke, plus 7 gold ya, cukup lumayan. Dan gue jaga interest gue ya, gara-gara gue tadi dapetin Popol ini. Jadi gue bisa farming. Aduh, Mystic Burrow, Quartermaster. Harus Mystic Burrow lah ya. Kenapa gue nggak ambil Mystic Burrow di sini? Nah, sementara gini dulu, walaupun belum bisa nyala ya Mystic Burrow-nya ya. Bisa itu Karina B2, gue main agresif, gue masukin Karinanya. Terus Zed gue ambil juga, siapa tahu nanti dapat Popol lagi, bisa farming lagi ya. Nah, ini berarti ya ada Mystic Burrow, berarti nanti gue tinggal PR gue yang cari Hayabusa ya. Di sini berarti gue hyperin Hayabusa, terus nanti mungkin Lancer-Lancernya gue kick ya, Lancer-Lancernya gue kick. Untuk Mystic Burrow-nya gue ngambil Hayabusa sama itu doang nanti paling ya, untuk di akhir ya, sama Kaja ya. Oke, di sini gue menang ya, menang dan plus 8 gold ya, cukup lumayan ya kan. Dan untuk di Fatbox kali ini ya, Fatbox pertama kali ini gue ngambil urutan 2 terakhir ya. Siapin item buat Hayabusa kali ya. Aduh, diambilin itulah. Jangan diambil Dominan S please, biar agak keras dikit ya hero-hero gue ya. Di sini gue ngamanin Dominan S, terus ntar Silvana, terus Zas 2 biji nantilah ya. Yang penting interest dulu ya, interest dulu di sini. Yang penting interest dulu, jaga gold ya. Soalnya di sini gue nanti pengen berburu Hayabusa ya. Jadi kalau gue berburu Hayabusa, gue itu ya nanti di level 8 ya, mungkin ya level 7 level 8 lah ya, mulai ngerol ya. Mungkin kali ini gue agak sabar dulu, yang penting jaga interest. Oke, diamanin dulu hero-heronya, boleh itu diambil dulu. Aduh, Silvana telat. Oke, Mystic Burrow gue bisa nyala ya ini ya, ntar Mystic Burrow bisa nyala. Silvana gue kick, gue ganti ke arah itu dulu ya. Oke,
ada Selena juga, boleh Selena gua ambil dulu sementara gini dulu ya. Tadi Min Sitar sama Silvana gua kick ya. Gua ganti Kagura sama itu dulu. Apa namanya? Sama Selena ya. Jadi magenya nyala, Mystic Burrow juga nyala ya di sini ya. Terus Lancer juga nyala sih. Lancer nyala dari si Alpha sama itunya ya. Alpha sama siapa ini namanya? Arlott ya. Kebiasaan yang nge-lag ya. Immortalnya juga nyala juga di sini. Terus Warrior Blessing, bentar. Warrior Blessing gua amanin lah ya. Akhir-akhir ini soalnya gue itu ya, tanpa ngecek juga nggak masalah ya. Terus ada BD Data gue masukin nambah-nambah dulu ya, nambah-nambah hero itunya dulu ya, hero mistiknya dulu ya buat ketahanan di awal lah ya. Nah kenapa gue tadi ambil itu ya, ambil Warrior Blessing ya, akhir-akhir ini nggak tahu kenapa gue sering banget ketemu musuh-musuh main Brestel ya. Oke, ada si Herbert, boleh gue amanin, gue ambil, gue taruh sementara di itu dulu ya, di Arlott. Terus tadi gue amanin juga si Luoyi ya, Luoyi gue amanin, persiapan nanti gue transisi ke arah Elementalis ya. Jadi rencananya ini kan gue dapet Mystic ya, dapet Mystic berarti nanti gue ke arah Elementalis, Mystic sama itu dulu sih, misalnya sih sama assassin ya. Gue pengen bikin Hayabusa ulti dua kali kayaknya menarik ya, jadi ultinya bisa panjang gitu ya dilihatnya. Oke, ada Popol ya, Popol gue ambil, ada Lunox juga, mungkin Lunox gue amanin juga kali ya habis ini ya. Tar Jazz gue masukin, Popol gue masukin, terus bisa itu ya, apa gue kick dulu sementara gini. Nah sambil farming gold juga ya di sini ya, biar bisa cepet naik level ke level 7 ya. Gue pengen cepet naik level ya, soalnya di sini ya Popol muncul, abis ini mungkin gue jual aja ya Popol kayak gitu. Sekiranya hero yang udah nggak kepake mungkin gue jual ya, mulai cicil juga, cari hero itunya juga elementalis ya, soalnya di sini gue pengen transisi ke arah elementalis ya. Oke, Alpha boleh masuk lagi. Gini dulu lah ya sementara gini dulu. Terus ada Angela ntar, aduh gue roll muncul lagi ya Angelanya ya. Itu tadi ada itu ya, siapa namanya, ada Lancelot ya, ntar lah gue amanin. Oke, gue dapat Kaja juga ya akhir ya, gue dapat Kaja, mungkin abis ini Kaja gue amanin ya. Terus skillnya Ria 1 nanti bakal gue taruh di Kaja ya, biar dapat kristal si elementalis ya, fix kalau ditaruh di Kaja nanti jadinya elementalis ya, tapi kalau ditaruh di hero lainnya nanti bakal jadi random ya guys ya. Astro jangan diambil lah Astro ya, kayaknya menarik ya nanti kalau Hayabusa dikasih Astro, kasih Ele, aduh kayak sakit banget ya. Oh berarti mistik, berarti nanti Hayabusanya, oke okay, dapat Hayabusa gua ambil dulu, berarti Hayabusanya Hayabusa mistik, Ele, assassin sama Astro, empat sinergi ya aktif ya di Hayabusa ya berarti ya. Bentar. Berarti nggak bisa pakai item tuh. Hayabusanya berarti kemungkinan nggak bisa pakai item ya. Jadi kristal doang ya yang dimasukin ya. Itemnya bebas lah ya, boleh ditaruh siapa aja dulu ya. Ya sementara gini aja dulu, mau ke transisi ke arah nyalain Ele sama nyalain Astronya tadi nggak cukup ya waktunya ya, sementara kayak gini dulu. Nanti abis ini mungkin siapa ya, itu ya gue kick kali ya Arlottnya ya, Arlott gue kick, terus gue masukin
Lunox ya. Arlet gue kick, gue masukin Lunox. Terus hero-hero yang nggak kepake gue jual, nanti biar bisa upslot ke 8. Oke, Hayabusa muncul lagi, nice banget. Terus Arlet gue kick, langsung gue masukin Lunox. Nah, seperti ini berarti kan nyala Ele, Astro, sama itu ya. Hayabusanya udah pegang 4 kristal ya di sini ya, 4 sinergi ya. Nah, ini gue pengen gedein Ele-nya ya, mulai ngerol-ngerol tipis-tipis boleh sih. Mulai ngerol tipis-tipis, mulai cari hero elementalisnya ya, Zeus ya. Terus nanti kalau rencananya Zeus gue kick ya, kalau dapat Lancelot, Zeus gue kick. Jadi yang nyala Astro-nya cuman itu doang. Cuman berapa? Cuman 3 doang ya. Cuman buat nambahin damage buat Hayabusanya sih rencananya ya. Oke, menang dong please. Oke, cakep ya. Menang ya gue di sini ya. Gue tadi udah nyoba ya, udah nyoba pakai ini commander. Bentar. Tag budget enggak. Spectral Shadow enggak lah ya. Rock solid aja ya. Di sini gue ngambil rock solid soalnya kalau transisi seperti ini, di masa-masa transisi kayak gini emang agak itu ya, agak susah ya, sering kalah ya kalau transisi kayak gini. Makanya di sini gue ngambil rock solid juga ya. Lagian Hayabusa gue kan juga masih bintang 1 ya, masih belum begitu sakit ya. Ntar kalau udah bintang 2 udah cukup lumayan ya. Boleh glowing one gue amanin, terus ada bloodwing boleh gue amanin juga ya. Kan rencananya gue pengen 6 ele ya, biar Hayabusanya bisa biar bisa ulti 2 kali. Nah di sini makanya gue amanin si Bloodwing ya, Bloodwing sama amanin si Bloodwing sama si Glowing One ya. Soalnya banyak hero-hero ele ya, hero-hero ele kan rata-rata arahnya ke bukan fisikal ya. Ke magic kok ya, fisikal. Menangin dong please. Aduh, Hayabusa gue meninggal ya. Masih belum kuat ya di sini ya. Lunox gue masih bintang 1, masih belum sakit ya. Udah sementara gini dulu. Fanny boleh lah ya diamanin ya. Siapa tahu nanti blessingnya jadi ke Ele ya. Oke, Hayabusa bintang 2 ya. Ini kalau gini juga nyala 4 ya. Gini asasinnya nyala 4. Gini dulu lah ya sementara ya. Asasi nyala 4, terus Ele 3 dulu biar Hayabusa gua agak sakit lagi nih. Biar bisa lebih sakit ya di sini ya. Sambil gua ngerol tipis-tipis nyari hero-hero Ele juga ya. Please. Kan Hayabusa gua sakit banget ya. 1-1 nggak ada harga diri ya sama Hayabusa gua ya. Oke, tar. Di sini yang nggak gue pakai gue jual. Terus, nah ini semoga aja nanti bintang 2 dulu nih antara Angela sama si itunya Fanny ya. Kalau Fanny semoga aja nanti kalau bintang 2 jadi Ele, tapi kalau si Angela kalau bintang 2 semoga aja bintang 2-nya nanti jadi assassin ya. Jadi enak nih. Sinergi gue ya, apapun nyari hero-nya ataupun nyari hero-nya gue nggak begitu terlalu banyak ya masukin hero-heronya nanti ya, biar gak terlalu pusing juga ya. Oke, ada Astro lagi enggak lah ya, nggak ada slot, nanti dulu lah slot. Enggak lah, konsentrat aja ya, gue ngambil konsentrat ya di sini ya, biar hero-hero gue juga agak tambah sakit lagi ya. Mungkin nanti si itunya gue kick lah, siapa namanya, Kagura mungkin nanti gue kick. Gue nunggu salah satu hero elementalis gue bintang 2 dulu. Oke, di sini ada Angela, blessingnya ke arah itu ya, ke arah mana namanya, assassin. Angela assassin, berarti tadi itunya gue kick, Karinanya gue kick, gue ganti ke Angela dulu ya, biar sama-sama nyala 4 assassin ya di sini ya.
Oke, Hayabusa. Mantap banget ya Hayabusa gue ya. Udah bintang 2 udah cukup lumayan ngegendong ya di sini ya. Oke, gue menang di sini ya. Gue menang di sini dan udah berapi-api ya. Plus 14 gold. Oke, Luoyi bintang 2 boleh Luoyi masuk ya. Luoyi masuk. Bisa sih langsung 6 L ya. Luoyi masuk terus gantiin Kagura, item-itemnya gue pindah ke Luoyi ya. Konsentrat, konsentrat gue taruh di Lunox, terus Luoyinya gue kasih bakar-bakar ya. Soalnya skillnya Luoyi kan area. Nah, kalau dikasih bakar-bakar enak banget tuh area tuh. Dikasih bakar-bakar Luoyi area, aduh mantap banget ya. Jadi Hayabusa tinggal ulti nyelesain doang kalau kayak gitu tuh. Hayabusa ulti dulu. Sakit banget ultinya Hayabusa, gila 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 gila. Oke, lagi rata sama Hayabusa ya. Dan masih win streak ya di sini ya, gue masih berapi-api ya. Aduh, ada yang pulang 2 biji tuh orang ya. Dan di sini di Creepron ada God. God boleh lah. God boleh gue ambil, gue masukin terus si itu gue kick ya. Eudora gue kick, gue ganti God, terus gue cari-cari lagi ada Fanny. Fanny boleh gue ambil, Lunox juga boleh. Nah, sementara gini dulu. 6 elite tetap nyala, terus Fanny gantiin ke arah nanti Karina ya. Karina gue kick ke arah Fanny. Oke, ada buku-buku boleh gue taruh di God ya. Buku gue taruh di God gini dulu. Karinanya gue kick, jadi kan itu gue juga nyala aspiran gue ya kan, cukup lumayan kan kalau gini. Nah, buku sama konsentrat tadi gue ambil, gue taruh di God ya, biar God gue langsung ulti 2 kali di sini ya. Oke, ulti lagi God, lasernya ya. Dan Hayabusa gue udah sakit. Oke, ulti lagi, ulti penuh darahnya gini kan enak ya. Ulti dulu. Oke, sakit banget Hayabusa gue ya. Ini tinggal bintang 3 udah nggak ada obat. Oke Joy, boleh gue amanin, siapa tahu nanti bisa. Aduh, keskip ya tadi Lancelotnya ya. Oke, ngerol lagi ada Hayabusa, boleh ya Hayabusa. Abis ini gue amanin, Joy gue kick, Lunox Hayabusa gue ambil. Ini prioritas gue pengen bintang 3 in Hayabusa dulu ya. Bintang 3 in Hayabusa biar Hayabusa gue tambah sakit ya. Aduh, salah juga gue ya. Kenapa itemnya masih di situ ya, di Lancelot ya. Harusnya gue pindah di Fanny, soalnya Fanny udah bintang 2 nih. Oke, Hayabusa versus everybody, apakah bisa menang? Ulti lagi dulu please. Oke, ulti lagi. Ulti lagi sekali lagi. Oke, ulti terus ya Hayabusa gue ya. Aduh, sisa bayangan ya. Aduh, kalah akhirnya, api gue tersiram ya di sini ya. Kalah dikit nggak ngaruh lah ya. Oke, ada Lunox gue amanin. Ntar Lunox bintang 3 juga menarik sepertinya ya. Tar tapi lebih sakit Hayabusa sih sebenarnya ya. Oke, Hayabusa gue kan banyak kan yang main Wastel kan. Oke, ulti dulu. Us damage gue sampai 30.000 ya, 34.000, 40.000 ya Hayabusa gue ya. Ulti penuh. Gila. 42.000 dan kita pulangin yang main Wastel ya. Sisa duel doang ya. Dari kemarin duel melulu ya. Oke, apakah gue dikasih menang di sini? Ada slot menarik ya, mungkin gue ambil slot ya. Sebenarnya buku juga menarik, buku lagi ya, tapi buat apa ya, bingung juga mau ditaruh mana, mending gue ambil slot aja ya di sini ya. Terus gue ngerol lagi di sini, gue coba cari Hayabusa di sini ya. Nah, Hayabusanya masuk double dulu lah ya, gue masukin Hayabusa 2 biji. Ini kalau gue upslot sebenarnya bisa 6 itu ya. Oke, Kaja bintang 2 akhirnya ya kan. Kalau gue upslot sebenarnya gue bisa masukin 6 itu juga ini. Gue kick lah ya. Lunoxnya gue kick, gue prioritas ke Hayabusa ya. Oke, ada Hayabusa, ada itu 2 jadi bintang 2 ya Lancelot gue ya. Gini dulu cukup lumayan lah ya. Gue upslot bisa masukin 6 assassin nih di sini nih. Tapi kalau gue masukin 6 assassin, aduh terlalu jauh ya farm goldnya ya. Mending gini dulu lah ya. Oke, Fanny gue muter-muter. Hayabusa gue ultinya juga udah sakit banget di sini. Ayo please lagi, ulti dulu ya, ratain. Oke,
The Power of Hayabusa nyala 4 sinergi ya di sini ya. Cakep ya. Oke, ada Hayabusa gua amanin. Ini prioritas gua pokoknya cari Hayabusa B3 lah ya. Lunox enggak dulu. Skip lagi Lunox. Udah, bisanya gini dulu, stop dulu ya kan. Tetap jaga interest ya, tetap jaga interest. Darah musuh juga masih banyak ya kan, takutnya gue belum dapat Hayabusa bintang 3, gold gue habis, nggak bisa ngerol, malah nggak dapat ya di sini ya. Gue sabarin aja ya di sini, sabarin dulu ya, soalnya kemungkinan besar sih juga masih menang ya di sini ya, walaupun nggak telak nih kayaknya menangnya kan. Oke, Hayabusa gue ya, sakit ya damage-nya ya, 35.000 ya. Oke, gue roll lagi ya di sini ya, gue coba nyari Hayabusa. Oke, ada guard, boleh gue amanin guard di situ. Roll lagi, Hayabusanya mana nih? Ya ampun, bener-bener gak muncul dong Hayabusanya ya. Tetap ya, jaga interest ya, jangan all in dulu ya kan. Tapi keburu pulang ya nanti ya musuhnya ya. Ini dapat item apaan nih gue nih, coba gue lihat, semoga aja dapat clone ya. Aduh, nggak dapet dong. Ada Felin Blade, boleh gue amanin. Buku lagi boleh. Hayabusa cakep lagi please. Lunox nggak muncul melulu ya Lunoxnya ya. Hayabusa dong please, kurang 2 biji. Tadi nggak dapet itu juga ya, nggak dapet clone ya. Berharapnya gue dapet clone ya. Udah sementara gini dulu. Luoyinya juga enak tuh, bakar-bakar buku langsung ulti, sakit banget ya juga ya Luoyinya ya. God ulti, ulti lagi God, ulti lagi. Oke, Hayabusa fokus ke Hayabusa. Hayabusa ulti dulu please, rata itu kena ulti Hayabusa. Oke, ultinya enak banget, kayak panjang banget ya ngeliat ulti Hayabusanya ya. Oke, gue roll lagi, gue nyari Hayabusa. Kurang 2 biji doang ya. Muntun ayo lah please. Hayabusa oke, cakep, kurang satu lagi. Please, Hayabusa mana Hayabusa? Aduh, nggak dapet pula ya. Nggak dapet Hayabusanya ya. Masih keburu nggak nih ya? Aduh, Lolitanya udah keras tuh bintang 3, tapi nggak masalah sih. Yang penting dia hypernya nggak bintang 3 aja ya. Kalau dia hypernya bintang 3 udah meninggoy gue ya. Oke. Ngeri ya. Damage-nya Hayabusa hampir 40.000 ya. Udah nyampe 40.000 dong. 50.000 dong damage Hayabusa gue ya. Ulti lagi dong please. Ulti lagi. 60.000. Kasih 60.000 ya Hayabusa. Oke, 68.000. Jangan mati dulu, ulti lagi sekali bisa itu. Aduh, mati dulu. Aduh, gue masih punya bayangan. Oke, dimenangin sama bayangannya. Udah itu ya, apa namanya, bahaya banget nih, masih ada kemungkinan kalah. Oke, Hayabusa bintang 3, kalau gini kan fix menang ya abis ini ya. Nggak mungkin nggak ya, ini sisa gold buat apaan, gue roll aja ya, ada yang ada hero nya gue ambil gitu aja ya. Oke, ada banteng boleh gue amanin. Joy enggak lah ya. Nah, gini buat TBDB di depan, bantengnya kan cukup lumayan. Joy gue jual. Oke, guard dong bintang 2-in dulu. Please. Guard bintang 2 dong, please. Guard satu lagi, guard. Guardnya satu lagi nggak mau muncul ya. Tapi kayak gini fix udah menang ya. Hayabusa gue bintang 3, arusnya udah sakit banget ya. Tadi tembus di 60.000 ya damage Hayabusa gue ya. Sekali ulti, please. Us. Masih kalah sama lu. Oke. Hayabusa 44.000. Lagi 50.000 damage-nya. Mantep ya Hayabusa gue ya bintang 3 ya. Nah, gini ya guys ya, jika kalian suka dengan video dan konten ini, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe ya geng ya. Dan untuk perjumpaan kali ini gue cukupin aja sampai di sini ya. See you in next time video and bye bye.